Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Saya Jino Malanagunatan dari SMJJ Korean akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Mimpi yang Terindah. Cerita ini dikarang oleh Rahila Zulbahari dan diterbit oleh Shineji Media. Cerita ini tentang seorang gadis yang mengalami masalah penglihatan yaitu buta dan asyik berputus asa untuk meneruskan kehidupannya. Namun pertemuannya dengan Amira, seorang gadis lumpuh yang kehilangan kedua-dua ibu bapanya dalam kemalangan, menimbulkan keinsafan dalam dirinya. Kini, gadis buta itu lebih mengenal erti kesyukuran. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, itu adalah takdir yang ditentukan oleh Allah. Sekurang-kurangnya, dia masih ada ibu yang menunggunya di rumah. Sedangkan Amira, pengajaran yang kita peroleh daripada cerita ini adalah kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh untuk meneruskan kehidupan kita. Itu sahajalah daripada saya. Terima kasih.